Putih Umar. Jadi nak buat jadi sekarang ni. Ni siling depan ni pecah nak tukar. Ni bocor. Tidak suruh tampak balik kat atas. Yo. Eh siling pecah. Ha. Nampak? Jadi dia orang sikit aja. Satu siling kan? Satu kali. Ni kayu ni pun tengok tak kegeput kayu ni. Dia nak tambah balik atas dia. Check dulu apa yang bocor. Okey. Untuk ini sekarang ni nak pecah kan ni dia. Dia nak hubung ni nak sambung dengan hubung belakang. Okey, yang ni dia buka tu sambung. Hubung ni dia dia tak A lah atas. Ha ni semua buka balik bagai kan. Okey. Tu kita buat bumbung, tu pasang siling kapur. Ha tu yang bilik ni dia nak top tangki atas ni. Ha pasang tangki. Tu yang ni nanti kalau nak dia nak suruh tais ni sampai belakang ni. Tais. Tu ni ada dalam 5 kaki ya. 5 kaki kali 20. Kaki kali 20 naik simen batu balik. Tekan tombol tu eh. Tombol sebelah ikon tu. Down. Oh, 5 kaki betul atas tu tahu apa? Ni. Agar tu buat bumbung. Tu saja. Okey. Ha lebih kurang. Ni. Ni pantai air ni longkang dekat situ. Kau tutup tu. Okey. Tutup sama belakang ke ni. Tak ada apa apa longkang kan biasa je. Okey. Tu je. Ini satu rumah 95 eh, rumah 95. Dekat saya percaya. Siapa tahu tempat ni, saya tahu. Okey. Air saya berjaya. Nak buat balik. Like, share, komen dan subscribe channel Amaruddin Isa. Nanti boleh tengok lagi video akan datang. Jangan lupa support Amaruddin Isa. Okey. Bye bye. Jumpa lagi. La ilaha illallah satu masa satu kelima satu hati. Satu jiwa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.